Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di Jajan Brother Channel. Sekarang aku mau coba mainin game Nusa dan Rara Keliling Dunia. Sudah bisa dimainkan dan download di Google Play Store. Sekarang kita langsung mulai ke gamenya. Mulai loading. Wih, lagi naik sepeda Nusa Raranya. Proses selesai dan kita sudah ada di rumahnya Nusa. Di sini ada ini nih, dapur, tempat sampah, kamar mandi, kamar Nusa, kamar Rara, kipas angin, terus ini apa ya? Oh ya, ini kamar rumah, terus itu pintu depan, sampah, tanaman, debu, terus ini apa? Antena TV, televisi, dan pertama-tama kita ke dapur dulu. Kita ke dapur dulu, soalnya semuanya udah tadi aku jelasin. Udah itu kita langsung ke dapur. Dapur, bantu Uma. Kita bakal bantu Uma. Kamu ingin membantu Uma di dapur? Iya. Lagi bantu-bantu, selesai. Oke. Terus kita ke mana ya? Tempat sampah. Buang sampah. Ini adalah sebuah tong sampah. Nah, itu kita ke kamar mandi. Kita ke kamar mandi mau ngapain ya? Mau mandi, teman-teman. Misalnya mandi dulu. Oke, misalnya sekarang sedang mandi. Cepet banget mandinya. Ya, ini mah. Sekarang kita ke kamar Nusa. Oke, masuk. Kita masuk ke kamar Nusa. Oke, kamar Nusa ada apa aja ya, teman-teman? Ada lemari baju, piala, tempat tidur, teleskop, laptop, globe. Ini pula dunia. Udah itu. Ini semuanya udah. Sekarang kita ke sini. Lemari baju, simpan mainan. Kamu bisa menyimpan mainanmu di lemari ini. Oh, ternyata Nusa menyimpan mainannya di lemari baju, teman-teman. Oke, sekarang kita ke piala. Piala leaderboard. Oh, buka papan peringkat ya. Yuk. Belum ada. Pas segera hadir, teman-teman. Papan peringkatnya. Jadi kita keluar dulu. Keluar dari papan peringkat. Papan peringkat sudah, kita ke nih. Tempat tidur. Kita rapikan. Ayo bantu Nusa rapikan tempat tidur. Yap. Merapikan tempat tidurnya sangat gampang ya. Kita ke teleskop sekarang. Teleskop ini koleksi badge. Buka koleksi badge. Iya. Oke, koleksi lencana, teman-teman. Ini lencananya 100% karakter, 100% negara, 100% kota, 100% keunikan kota, dan 100% marker. Oh, ternyata kalau kita sudah mengumpulkan semua karakter, kita dapat rencana ini, teman-teman. Dan kalau negara juga, kalau sudah semuanya, dapat rencana ini. Dan yang lainnya juga seperti itulah. Keluar dari koleksi rencana. Nah, sekarang inilah laptop. Ya, ada beberapa rencananya. Biasanya mengecil. Kita koleksi kartu. Buka koleksi kartu, iya. Koleksi kartu. Oh, senior ya, teman-teman. Kita menunggu dengan penuh kesabaran. Selagi. Nah, ini di sini ada koleksi kartu. Ada kartu karakter, peralatan, negara, kota, dan atribut. Atribut itu kartu kodekan kota. Nah, kalau yang karakter ini kartunya ada 24. Kalau peralatan sekarang sudah tahu dong, 16. Ada 16 kartu yang harus dikumpulkan. Negara ada 24. Kalau kota ada 34. Atribut sangat banyak, teman-teman. 102 kartu harus kita
dikumpulkan. Kita scan agar kartunya berubah warna, tidak hitam putih lagi. Kalau hitam putih terus sedikit membosankan. Jadi koleksi kartunya ini harus mengumpulkan kartunya, di scan dan kartunya berubah warna ya. Kalau sudah berubah warna, kartu karakternya sudah berubah warna semua, dapat rencana 100% karakter dan yang lain-lainnya juga seperti itu. Nah, kita keluar dari koleksi kartu, kita teman-teman support ininya. Nah, kalau ini sekarang kita masuk ke globe ini, ke keliling dunia. Keliling dunia. Apa kamu ingin berpetualang keliling dunia? Ya. Yuk, keliling dunia. Oke, dan masa harus kita lihat. Yuk, kita keliling dunia. Kita pencet pers aja deh. Makanya gamenya error, teman-teman, tidak bisa diklik. Jadi kalau kayak gini, kalau sudah diklik, misalnya kita klik Indonesia kota, jadi pas sudah diklik Indonesia, misalnya ada gambar Monas, ini kayak ini contohnya ini. Nah ini kita pencet gambar Monas, ada tulisan di atasnya Indonesia, di bawahnya ada kota Jakarta. Nah di kota Jakartanya itu masih hitam putih, tandanya belum di scan, kita harus nge-scan dulu kartu kota Jakartanya, teman-teman, nanti baru berubah warna dan tidak hitam putih. Sesudah itu baru bisa dimainkan. Seperti itu ya kalau di globe. Kita keluar ya dari globe-nya ya. Nah, dari ini kita ada ke kamarnya Edik Manusa. Kamar Rara. Face AR. Face AR, kita buka face AR. Nah, di sini ada kamarnya Rara. Kamarnya Rara ini face AR, teman-teman. Jadi face AR itu isinya ada topi, aksesoris, aksesoris kepala dari setiap negara. Tapi karena di face AR-nya nggak bisa diklik, teman-teman, error atau lag seperti yang tadi di kamarnya Nusa, kayak globe yang tadi itu sama seperti kamarnya Rara, error atau lag ya. Jadi aku skip saja yang di bagian kamarnya Rara, oke? Dan sekarang ada kipas angin. Oke, matikan kipas angin, teman-teman. Sudah tidak digunakan kipasnya, ayo kita matikan. Ya, kita matikan karena memang listrik. Oh, sudah dimatikan, teman-teman. Dan di sini ada kamar umum, teman-teman. Dan ada tugas harian, teman-teman. Kita coba cek tugas harian ada apa. Belum ada, teman-teman. Ternyata masih segera hadir, teman-teman, tugas hariannya. Kita keluar saja ya. Oke. Dan di sini, teman-teman, itu ada pintu depan. Ada pintu depan, sampah ya. Sampah ini kita bersihkan. Oh, kita pungut. Kita ambil sampah ini. Kita bersihin sampah-sampahnya. Nah, sudah bersih. Nah, ada tanaman ini. Tanamannya kita siram. Kita siram tanamannya. Nah, misalnya lagi nyiram tanaman, teman-teman. Sudah selesai nyiram tanamannya. Sekarang kita pindah ke debu. Kita sapu debunya, teman-teman. Kita sapu dan rapikan lantai. Ya, sapu dan rapikan lantainya, teman-teman. Jadi debu kotor. Nah, sudah selesai menyapunya. Dan di sini ada ini, teman-teman. Televisi. Televisi ini pengaturan. Pengaturannya seperti ini. Jadi di pengaturan ini bisa pengaturan untuk musik atau musik dan efek di game ini. Bisa musiknya max atau tengah atau ada efeknya ini dan seperti itulah. Musik dan efeknya mah sama aja, di setting aja pokoknya. Nah, dan sekarang kita ke antena TV ya. Nah, ini untuk scan kartu. Kalau teman-teman udah nge-scan kartunya, kartunya itu akan masuk ke koleksi kartu dan warna kartu yang ada di tempat koleksi kartunya itu akan berubah warna dan tidak hitam putih lagi. Nah, sekarang kita langsung coba meng-scan kartunya ya. Nah, aku ada contohnya, misalkan ini kartu negara
Australia. Kita coba scan. Coba scan ya. Aduh. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, agar terlihat Nusa dan Raranya berdiri, kita miringkan kamera atau kartunya. Nah, seperti ini terlihat ya. Nah, sudah ya contohnya. Dan nanti akan aku buatkan videonya. Akan aku scan semua kartu yang aku miliki di video berikutnya ya teman-teman. Sekarang aku mau keluar dulu dari scan airnya. Nah, sudah keluar dari scan air. Nah, videonya sudah selesai ya. Dah dulu ya cara bermain game Nusa dan Rara keliling dunianya. Dan jangan lupa tonton video aku yang meng-scan semua kartu yang aku miliki. Dan game ini masih dalam versi beta, belum full version. Itu juga bisa dilihat karena ada yang error atau lag. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Aku keluar lewat pintu depan dulu. Dadah.